Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Sukan Para Asia 2022 Hangzhou. Kontinjen para negara mengakhiri saingan temasya dengan memperolehi 39 buat negara. Ia adalah melebihi jumlah 35 pingat yang disasarkan sebelum ini. Wartawan Amirul Aizan Muhammad Syafi ada laporannya. Ketua Kontinjen Negara KM Rajendran berpuas hati dengan prestasi keseluruhan atlet para negara pada temasya edisi keempat dengan memungut 7 pingat emas, 15 perak dan 17 gangsa. Beliau akan mengadakan satu perjumpaan dengan beberapa pihak bagi membincangkan langkah perbaiki prestasi atlet bagi Sukan Paralimpik Paris 2024. Tengok yang banyak negara telah menubuhkan program latihan untuk para atlet negara masing-masing, masih meningkat. So, selepas ni bila kita balik nanti kita kena buat satu discussion ya dengan para dengan pihak MSN, ISN dan juga pihak persatuan untuk memperbaiki program-program yang kita ada. Ya, yang ini sangat penting untuk persiapan untuk Paris Paralympic nanti. Atlet para negara juga cemerlang setelah berjaya memecahkan rekod temasya dalam acara larian 400 meter dan angkat berat 72 kilogram. Prestasi yang ditampilkan oleh kontinjen para negara kali ini adalah satu perkara yang membanggakan negara. Diharapkan dengan kehadiran 54 orang atlet baru ini mampu meneruskan prestasi cemerlang pada masa akan datang. Zai Hangzhou, The Wo Xiang Dajia Show, Xie Xie. Dalam hari itu, Presiden Majlis Paralimpik Malaysia MPM Datuk Seri Megadi Shariman Shaharudin menyifatkan kejayaan kali ini boleh dijadikan pengukur untuk Sukan Paralimpik Paris 2024. MPM mempunyai perancangan jangka panjang bagi persiapan atlet baharu dalam mencapai kejayaan. Beliau juga optimis kontinjen para negara mampu meraih lebih banyak pingat emas pada temasya akan datang. Most of the atlet baru kan, 21% atlet baru. So saya percaya ini adalah pelapis kita dan banyak lagi pelapis yang akan datang. Dan of course bukan hanya Paris kita ada, kita akan ada di LA dan juga di Brisbane. So saya percaya untuk kita meraih banyak lagi pingat emas terutama di Paralimpik adalah mungkin insyaAllah di LA dan mungkin the best yang kita akan dapat insyaAllah dekat Brisbane, Australia. Beliau berkata demikian pada sidang media rumusan prestasi kontinjen negara di Sukan Para Asia Hangzhou, China. Kementerian Belia dan Sukan KBS bersetuju menyalurkan bantuan RM100,000 kepada Persatuan Gimnastik Negeri Terengganu PGNT bagi pembangunan sukan gimnastik di negeri itu. Menterinya Hana Yeo memaklumkan bantuan melalui Majlis Sukan Negara MSN bertujuan menambah baik peralatan sedia ada yang sekaligus dapat memperkasakan bagi lagi sukan tersebut. Menurut Hana, bantuan tersebut dihulurkan selepas KBS mengadakan mesyuarat bersama PGNT Khamis lepas. Dalam perkembangan semasa, beliau mengumumkan MSN akan menempatkan jurulatih gimnastik wanita di Dewan Gimnastik Bukit Payung Terengganu. Ia bagi membolehkan lebih ramai gimnas wanita dapat dikenal pasti dan diberikan latihan harian yang lebih sistematik. Turut dibincangkan langkah yang boleh diambil KBS bagi selesaikan isu pemakaian gimnas wanita Terengganu. Ini berhubung pendirian Kerajaan Negeri Terengganu yang melarang penyertaan gimnastik pada mana-mana kejohanan termasuk Temasya Sukan Malaysia SUKMA. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli Abdul Halim berkata perlu lebih banyak penganjuran seperti Expo Motor Antarabangsa Malaysia atau MIMI 2023 pada masa akan datang. Jelasnya ia memberi ruang golongan belia mengasah kemahiran dan melengkapkan diri dengan perkembangan terkini teknologi berkaitan sukan permotoran. Kita sudah pun menyediakan platform rakan muda, salah satunya rakan Lita, untuk menyemarakkan minat terutama sekali golongan belia dalam bidang sukan pemotoran. Penganjuran pada hari ini menyumbang banyak sebenarnya kepada minat tersebut. Dan saya harap ada kerjasama yang lebih baik selepas ini antara MIME, the team bersama dengan Kementerian Belia dan Sukan. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran edisi Sulung LTM. Apakah pasukan itu
Terdapat lebih daripada 300 keadaan dipamerkan bagi memperebut 120 anugerah dipertandingkan pada acara kemuncak International Automotive IAM Kuala Lumpur dan Miami 2023. Sekian Stadium RTM HQ dan berita perdana dari sungai hingga ke segara. Palestin pasti merdeka. Saya Otto Othman, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. We'll be right back.